Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu GI. Kali ini saya merekam hari ini tanggal 6 Juni ya. 6 Juni 2023 saya merekam pengerjaan pesanan Explore Sumeru Hijau ya, full Sumeru Hijau dari 7 map ini ya. Yang seperti biasa saya mengerjakan terakhir yaitu Visudafil. Di sini pelanggannya juga mau pesan yang ini ya. Jadi dia benar-benar full 100% ya. Dia mau pesan ini juga. Sumeru Desa 3 map. Jadi di sini sebenarnya ini pengerjaan udah mau selesai sekitar 1 jam yang lalu ya. Cuma ini ketinggalan satu, yaitu Aranara ya. Mengumpulkan 76 Aranara. Sudah dapatkan, tinggal buka gudang harta Aranara. Nah, kalau udah sprint ini udah semua ya. Udah mendapatkan 76 ranara. Jadi chest yang 3 di depan tuh. Precious chest 2 sama luxury chest 1 itu. Kalau sudah bisa buka itu berarti udah semuanya didapatkan ya ranaranya. Nah, yang ini. Easy money. Oke, ada dapat cemannya. Kita lihat mapnya. Di sini masih 98% karena masih ada shrine yang terkunci ya. Jadi untuk dapatin kuncinya patung dendro tadi sudah saya up ya, tapi nggak dapat satu kunci. Jadi saya butuh satu kunci lagi di pohon cemeru ya, dan naikkannya. Mana ya ini ya, dendro sigil ya. Pakai dendro sigil tuh naikkan pohon cemerunya. Harusnya benar ya, nggak dapat kunci nih. Ya betul. Take it easy. Oke, ada level 36. Udah langsung max ya. Udah level 50 loh. Oke, ada level emas, kita ambil yang kuncinya saja, yang ini. Ambil kuncinya, kita buka shrine-nya. Take it easy. Nah, lihat ini dia. Oke, okay, lihat mapnya sekarang. Oke, pesanan Explore Sumeru full Sumeru Hijau sudah selesai ya teman-teman. Kemudian dapat bonus juga ya, kalau kalian pesan itu bonus quest Aranara ya, yang ada di jurnal nih. Ya kan udah nih speed 10, kemudian ya Aranara ya. Jadi ini Aranara ya questnya, bukan Arayanka ya. Arayanka itu syarat untuk explore-nya, itu bisa juga dipesan kalau kalian pengen pesan. Jadi setelah Arayanka selesai baru Aranaranya yang di jurnal ini muncul ya. Oke, ini bonusnya sudah semua. Dan achievement, kita lihat achievement-nya. Oke,
di sini achievement. Nah, achievement di sini belum bisa 100%, alasannya karena patung Sumeru belum level 10 ya, atau Dendro Jurusa belum maksimal kan, yang di sini belum dieksplor. Nah, yang di sini, nah, ini akan dipesan juga, ini mau udah dipesan juga, tinggal saya kerjakan aja. Biar ini sudah cukup ya pengerjaannya ini. Biar teman-teman ingin ada pertanyaan langsung ya tulis komentar. Teman-teman ingin pesan langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.